ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم نويت تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكره والتذكير والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang rukun-rukun salat. Dan telah kita bahas yang pertama yaitu aniyatu an niat. Mengulangi pembahasan yang lalu untuk mengingat kembali agar Teringat selalu dalam ingatan kita, yaitu: an-niyatu niat, waktunya niat dalam solat bersamaan dengan takbiratul ihram, tempatnya di dalam hati. Lisan mengucapkan, 'Allahu akbar,' hatinya melafatkan niat." Usalli fardhu duhri Atau usalli asri Dan semisalnya Sebelum takbir Disunahkan Melafatkan niat Untuk mempermudah Saat takbir Niat Orang kalau nggak terbiasa itu pasti bingung. Akhirnya butuh berulang-ulang takbir. Allah Akbar hatinya niat ini kadang semerawut kacau supaya nggak kacau dilatih sebelum takbir baru takbir Allah jadi ketika takbir hatinya mengucapkan usalli itu mudah nah, itu pembahasan kita di pertemuan yang Lalu di pertemuan kali ini yaitu rukun yang kedua dari rukunnya salat adalah at takbir atau takbiratul ihram. Rukun yang kedua dari rukun rukunya salat yaitu takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu adalah mengucapkan atau melafatkan kata Allah dan Akbar. Jadi Allah dan Akbar itu takbir pasti Allah akan orang akan mengucapkan apa? Allahu Akbar. Malam hari raya dinamakan dengan apa? Takbiran. Kenapa dengan dinamakan takbiran? Karena mengucapkan Allahu Akbar. Karena itu tidak bisa diganti dengan yang lain. Allahnya diganti, akbarnya tetap atau akbarnya diganti, Allahnya tetap nggak nggak ngerubah, tidak menghilangkan Allah dan nggak ngerubah, tidak menghilangkan Allah dan akbar, tapi menambah antara Allah dan akbar sifatnya Allah nggak apa-apa. Berapa banyak bolehnya? Maksimal dua, tidak boleh lebih dari dua. Allahul Latiful Azimu Akbar. Boleh. Lebih dari dua enggak boleh. <tuhar> Allahul Latiful al Azimul Akbar. Enggak boleh. Walaupun sifatnya Allah. Akan tetapi lebih dari dua tidak diperkenankan. Diperbolehkan hanya boleh dua. Sifatnya Allah. Tidak menghilangkan tidak merubah Allah dan Akbar. Allah dan Akbar masih tetap ada, makanya diperbolehkan, tapi tidak boleh lebih dari dua maksimal dua. Kenapa kok tidak dipermasalahkan? Ditambahkan dengan sifatnya Allah, antara Allah dan Akbar karena artinya tetap nggak berubah Allahul Latifu Akbar Allah yang maha lembut itu adalah besar atau maha besar tetap <tutuk> salah lah apakah harus dengan bahasa Arab harus bagi yang bisa bagi yang mampu. Bagi yang mampu harus menggunakan bahasa Arab. Mengucapkan Allahu Akbar yang mampu. Kalau nggak mampu, lihat. Waktunya masih lama nggak? Sholat yang akan dilakukannya masih lama? Iya. Maka wajib baginya belajar. Sampai kapan? sekiranya ia dapat melaksanakan semua rokaat zuhur di dalam waktunya. Jadi belajar mengucapkan al oh, mepet ya waktunya. Dihentikan belajarnya. Tapi setelah itu wajib belajar lagi. Setelah itu wajib belajar lagi untuk sholat-sholat berikutnya. Itu kalau ada yang mengajar di daerahnya. Kalau nggak ada yang mengajar, maka wajib bagi dia untuk keluar. Wajib bagi dia untuk keluar. Kemana? Dari luar daerahnya, keluar dari daerahnya. Walaupun dengan biaya. Walaupun dengan mengeluarkan biaya. Wajib. Nah ukurannya Ya kalau memang dia punya kalau memang dia punya biaya untuk dikeluarkan ongkos pulang pergi dan nafkah orang yang ditinggalkan untuk belajar itu maka wajib ya keluarkan. Maka wajib ya keluarkan. Seperti saat haji. Dia punya ongkos pulang pergi punya untuk nafkah yang ditinggalkan selama pulang dan pergi maka wajib berangkat haji sama dengan hal ini. Eh hanya beda nominalnya. Kalau misalnya untuk haji sekian puluh juta, kalau ini kan cukup ratusan ribu misalnya. Kenapa untuk belajar Allahu Akbar? masuk butuh jam-jaman? eh? Huh? Butuh jam-jaman? iper, hmm. butuh jam-jaman. Enggak, paling but apa? Mungkin orang yang sangat sulit, ya butuh jam-jaman untuk belajar. Kalau memang nggak ada di daerahnya, dia butuh perjalanan. Mungkin perjalanan setengah jam, mungkin perjalanan satu satu jam, hmm. atau mungkin butuh hari. Memang punya. Hmm. Kalau memang ada, kalau nggak ada ya sudah. Memakai terjemahannya sampai ada yang mengajari, atau sampai memiliki harta yang dia bisa gunakan untuk keluar dari kotanya, mempelajari, melafatkan. Allahu akbar, kapan kewajiban mempelajari? melafatkan Allahu Akbar ini waktu wajib belajar tentang Islam secara keseluruhan tentang Islam kewajiban Islam keislaman ya kewajiban keislaman bagi seorang Muslim kapan ya dari tamiz bagi yang sudah Islam bagi orang tuanya yang sudah Islam maka anaknya yang tamiz maka wajib bagi mereka sudah mulai mempelajari tentang keislamannya. Puasa, kalau mau masuk bulan puasa, zakat, kalau mau zakat, fitrah, kemudian eh, sholat, dan semisalnya. Nah, itu dimulai dari tamis, jadi mulai tamis, wajib baginya mempelajari keislaman ya. bagi orang-orang yang sudah Islam ini menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi kalau menurut Imam Al ramli ketika balik, ketika balik baru itu adalah waktu wajibnya mempelajari. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar, enggak, mas, ketika tamis, ya, sekitar usia 6 atau 7 tahun itu sudah mulai wajib mempelajari ilmu yang berhubungan dengan keislaman, yang wajib seperti sholat dan semisalnya, kalau Imam Romli balik lah diantaranya takbiratul ihram ini takbiratul ihram termasuk dari salah satu kewajiban kewajiban dia sholat dalam sholat kewajibannya melafatkan takbiratul ihram wajib, makanya harus dipelajari paham ya? Lah ketika takbiratul ihram disunahkan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Jadi mengangkat tangan. Ketika takbiratul ihram sekiranya kedua telapak tangannya ini sejajar dengan pundak. Bukan, kalau untuk mendapatkan hanya kesunahan dengan segala macam cara baik sampai ke pundak ataupun enggak dia dapat kesunahan. Tapi afdal dan sempurnanya mengangkat kedua tangannya saat takbir ini dengan sekiranya kedua tangan sejajar dengan pundak. Jadi mengangkatnya bersamaan dengan takbiratul ihram meletakkan kedua tangannya dengan memegang tangan kirinya itu dengan akhirnya takbir, jadi tangannya lurus. Ketika dia mulai takbir, "Allahu akbar," hmm. ini afdal dan sempurnanya tangan sejajar dengan pundak. Hmm. Kemudian ibu jari ini lurus dengan daun telinga, lurus hmm. sekali lagi, lurus, hmm. bukan nempel. Lurus dengan tahun telinga. Ini sejajar dengan bunda, lurus. Kemudian, nggak tegak. Agak merunduk. Renggang. Ya, ngereng Renggang, agak merunduk. nggak tegak gini. Atau mingkem gini. Ya, agak terbuka. Agak. Jadi, Allahu Akbar. Nah, itu afdalnya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitulah caranya beliau bertakbir. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Omar radhiyallahu anhu ma, An Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka yarfau yadahi yarhadwa man hina yukabir. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya ketika bertakbir. Itu afdolnya. Nah, karena itu menjadi yang paling utama karena mengikuti Nabi. Tapi kalau hanya sekedar mendapatkan kesudahan, yaitu dengan cara apapun mengangkat tangan. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Dinamakan dengan takbiratul ihram. Ihram itu kan hubungannya dengan haram, orang yang sedang muhrim nah. itu orang yang memakai pakaian ihram atau orang yang masuk dalam ihram, atau kalau kita bahas dalam ilmu, apa dalam bab haji muharramatil muhrim nah. atau ihram. Nah. Kenapa dinamakan ihram? Haram dari kata-kata larangan. Takbir larangan. Kenapa kok dinamakan seperti itu? Karena apa? Tahrimu makana halalan qablaha. Mengharamkan atau mencegah melarang yang tadinya diperbolehkan. Bukan haram dosa ya. Beda. Haram yang dimaksud larangan tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Atau berbicara yang tadinya diperbolehkan sebelumnya. Ya sebelum takbiratul ihram boleh ngomong boleh bergerak tiga gerakan bahkan lebih boleh makan, boleh minum boleh. Tapi setelah takbir Miftahu salat alaikumtaussulillah wa ta'ala at-ta'akbir wa ta'ala at taslim Kuncinya salat adalah bersuci Haramnya salat Yaitu masuk yang tadinya diperbolehkan Kemudian haram Atau dilarang takbir. Jadi ketika takbir, setelahnya, apapun tidak diperbolehkan yang sebelumnya diperbolehkan. Kemudian kembali halal atau kembali diperbolehkan lagi atas slim dengan salam. Nah, takbir di situ. Nah. Atau dalam riwayat yang lain, lihat rukun kedua dari rukunnya salat ini dapat kita fahami dan dapat kita amalkan, kita ajarkan kepada keluarga kita minimalnya. Tapi pembahasan takbir ini belum selesai. Nanti ada fasal khusus ya yang berhubungan dengan takbiratul ihram yaitu syarat-syaratnya ini hanya pembuka pembahasan kelanjutannya akan kita bahas pada fasal khususnya yaitu syarat takbiratul ihram wallahu alam